yang merupakan antara adikuasa dunia sehingga ke hari ini, yang bermula daripada keruntuhan institusi beraja Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II akibat Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Keruntuhan sistem monarki di Rusia telah membangkitkan era penguasaan rakyat ke atas Rusia yang ditadbir melalui ideologi komunisme. Sepanjang tempoh Perang Dunia Kedua, Rusia telah menjalankan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk memerangi dan menyekat kemarahan tentera Nazi di Eropah. Rusia sebagai kuasa besar cuba untuk melebarkan pengaruhnya ke serata dunia selepas kekalahan Jepun sekaligus berjaya menamatkan Perang Dunia Kedua. Manakala, di rantau Asia Tenggara, pengaruh komunis mula tersebar di Asia Tenggara. Gerakan-gerakan penentangan ke atas kerajaan penjajah dan anti-imperialisme di Asia Tenggara telah dibiayai oleh Kremlin. Selepas Perang Dunia Kedua, telah muncul dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union. Masing-masing mempunyai ideologi dan fahaman yang berbeza, di mana Amerika Syarikat memegang ideologi kapitalis, manakala Rusia atau Soviet Union memegang ideologi komunis. Kedua-dua negara ini telah berusaha dalam menyebarkan ideologi masing-masing kepada negara-negara di seluruh dunia, terutamanya negara dunia ketiga khususnya. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya perang dingin yang melibatkan dua kuasa besar tersebut. Vietnam Utara telah bergabung dengan Vietnam Selatan dan membentuk Republik Sosialis Vietnam pada tahun 1976. Pembentukan tersebut telah menyebabkan Vietnam menerima pelbagai tekanan daripada negara sekitarnya akibat pembentukan negara dengan fahaman komunis. Negara Vietnam yang berpegang kepada ideologi komunis telah menimbulkan kecurigaan terhadap ASEAN kerana majoriti ASEAN berpegang kepada ideologi yang berbeza serta bersikap anti-komunis, lalu melihat pembentukan Republik Sosialis Vietnam sebagai satu ancaman. Tindakan Vietnam yang mencampuri urusan pentadbiran dan menghalau rejim Pol Pot keluar daripada negara Kemboja telah menyebabkan China berang dan ingin melakukan serangan ke utara Vietnam. Keadaan ini telah memberikan tekanan yang hebat buat negara Vietnam. Tekanan kepada negara Vietnam semakin bertambah apabila rakyat Vietnam di Kemboja melakukan protes dan telah menyebabkan banyak bantuan yang diberikan oleh negara luar kepada negara Vietnam ditarik. Pemimpin Vietnam berasa amat tertekan dengan keadaan negara tersebut yang semakin ditekan dengan pelbagai ancaman dan tekanan daripada negara sekitarnya, dan dalam masa yang sama, kekurangan bantuan luar dalam memastikan kelangsungan negaranya. Justeru itu, pemimpin Vietnam telah mengambil tindakan untuk menerima tawaran daripada pihak Soviet Union ekoran daripada tawaran bantuan yang telah ditawarkan pada tahun 1971. Namun, pada ketika itu, Vietnam menolak tawaran tersebut kerana masih belum bersedia menjadi sekutu kepada Soviet Union. Maka, pada 2 November 1978, bertempat di Moskow, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Soviet Union dan Vietnam telah dibentuk. Gabungan ini penting bagi memastikan negara Vietnam dapat meneruskan kelangsungan dan kemerdekaannya, di mana dengan ikatan yang dibentuk, Vietnam dapat mengambil dan menggunakan kekuatan daripada kuasa besar tersebut melalui bantuan ekonomi, ketenteraan dan sokongan politik. Semuanya hanyalah untuk memastikan keselamatan pemerintahan sosialis di Vietnam daripada ancaman dunia luar yang menentang pembentukannya. Selepas tahun 1986, kepentingan dan peranan ideologi dalam pakatan Vietnam dan Soviet Union jelas kelihatan apabila kedua-dua negara tersebut memulakan reformasi ekonomi dan politik sehingga ideologi kedua negara tersebut semakin hilang relevannya. Kesatuan Soviet Union terdiri daripada 15 buah negara, antaranya ialah Rusia, Azerbaijan, Georgia, Armenia dan Kazakhstan.
Kedua-dua kuasa besar, Soviet dan Amerika Syarikat, ingin meluaskan pengaruh ke Asia Tenggara kerana negara-negara tersebut masih tidak stabil. Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam, telah melakukan lawatan ke Moskow dan menjalinkan hubungan dengan Komintern. Melalui hubungan yang dibentuk antara Vietnam dan Soviet Union menyebabkan ajaran Marxisme dan Leninisme telah berkembang di Vietnam. Semasa Perang Dingin, Komunis telah berkembang di Asia Tenggara dan pengaruh Amerika Syarikat juga semakin kuat di Asia Tenggara untuk membendung pengaruh Komunis. Namun, Soviet Union tetap berjaya menyebarkan ideologi dan fahamannya di Asia Tenggara. Perlumbaan senjata merupakan peranan ekonomi utama Soviet dan hasilnya Soviet terpaksa mengaku kalah dalam perlumbaan senjata apabila Amerika Syarikat Ronald Reagan merancang rancangan Star Wars.